Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk macam mana saya set up. Apa yang perlu kita ada sebelum set up? Aquarium 45 cm panjang, 45 cm lebar, 30 cm tinggi. Ni minimum yang seperti saya cakap. Air minimum 56 liter. Lepas tu soy untuk new karina ataupun karidina. Start material untuk start material. JS Plus untuk heat material. Spun heater, double spun heater 2 biji. Air pump. Ini je. Yang lain untuk maintenance. Untuk maintenance kita akan buat video lain. First kita buatkan soy, taburkan soy. Satu bag ni cukup untuk 2 feet atau 45 cm. Satu bag cukup semua sekali. Taburkan soy, ratakan soy. Untuk tebal, mungkin saja. Lepas itu masukkan air. Biasanya orang cucuk pakai lidi. Tapi kalau cucuk lidi pun lama macam tu. Masukkan spun heater. Isi air, run air, pastikan dia paling depan supaya flow dia ke depan dan bawah dia pusing. Selesa run, kita masukkan startup material. Tuang sampai habis. Kita tunggu 5 minit kemudian kita masuk GS Plus. Selepas 5 minit kita masukkan GS Plus. Masukkan GS Plus. Kita lihat. Terima kasih.
series berikut.